Di dunia pewayangan kehidupan dimulai. Sabut kayon. Hidup kadang tidak seperti yang kita harapkan. Demikian juga saat cintanya kepada Dewi Mara Sumbadra dihadapkan pada syarat yang sangat berat. Seperti dalam kisah wayang orang kali ini akan mengajarkan kita bahwa tantangan harus kita selesaikan dengan baik agar menghasilkan buah yang manis. Selamat menyaksikan. Tak.
sana loh. Terus seperti ini aku jadi pacaran tapi terus orang aku pas lagi iya nak enak yang udah diri sih kau dong aku tuh berusaha oh sensor ini kedudukan masih ini udah diboros buat itu aku jadi pernikahan loh iya nggak kamu masih nggak apa-apa nggak kesana apa pernah suaranya nang ini dia jadi siapa itu mati dia nang nang ini ada di lain nah ini juga orang sama sana kan aku ini harus sih oh iya 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 oke 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 saya studi waras ibodo untuk naskah ini mau nukong ya kalau piye kalau segera pripun je ditanggung apa bosa dilanjut jadi kalau dilanjut sama dirimu ini supaya enak loh oh iya terus iya jadi mau kita ilmu ada persyaratan-persyaratan bagi kamu ayo nanti di waras ibodo aku ya dilamar di piayi segini-sini Kita lagi jenengan tertarik ya. Maksud, lu aku pilih sini itu berarti tertarik ya, jenengan. Oh iya iya iya. Yang skenario pokoknya lu skenario ini ya, Pak Yuko sebenarnya. Oh iya. Kayak pripun dalam pendapat menika. Dipun sami mboten, Jen. Oh, ditambi ya. Cari apa meneh ya? Oke. Pengen ngerti ngerti apa? Ya kalau sarankan pokoknya sih diturutin ya turutin, turutin, turutin ya sampai ngerti lah nah itu sudah berlaku panggilan lagi apa? Ngerti? Apa masalahnya? Ulangi lagi pertanyaannya apa? Ngerti Pancasila Bapak Bapak emangnya Bapak itu buat Bapak? Bapak 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 iya di ruang sembuh sampean kudu nyuwun saran saran apa sopo dewi sempet sempet sedikit paham waktu itu ya sempet surat keterangan ya ampun surat keterangan lalu Arjuna ya bayi pinter kan lalu dewi sembuh berapa ya nanti sempet ya bahasanya di lempar-lempar kayak main bola ya sampean itu ya rapi ya ini kalau paham bisa potong rambut potong makanya tak gundul potong leher tak yo terus 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 duit mana duit
jingdos koro-koro pikir gara-gara ning duit. Duit mana duit gedine sa duit-duit siro anak-anak duit nali poes gede doti sekolah ke ngambi tekan pembe panggahan sang liko tepangaken kula cak rombongan kula saking RT Songo telatah Kuncen Ungaran badhe hibur panjenengan sedaya. Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya pinaringan sehat walafiat nggih. Mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan makmur sentosa nggih. Mas Kang Mas Edi Subagong ngaturaken sugeng dalu. Para sedherek sedaya khususipun warga RT 09 mugi-mugi utangipun sampun lunas. Gus pajak iki warga kene iki akeh utange kok. Yen pengin bukti takokno ning nggone Bu Yustin karo Pak Yoga. Wong cerita utang kok saru. Nang ono bank itu kan kon diutang to, Kang. Ono ni bank, ono ni koperasi, ono ni kredit. Itu kanggo nyediaki wong sing sing iso dipercaya urip ning donya. Nah. Kang Mas Bagir ini ya dari pengalaman babagan utang piutang. Tahun kepungkur